Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min jur'atin ahabba ilallahi ta'ala min jur'ati ghaidhin yakzimuha abdun. Ma kazamaha abdun illa ma'alallahu ta'ala jawfahu imanan. Rawahu Ibn Abbas. Ma min jur'atin ora'ona utawi cekuen. Cekuen, apa cekuen ni? Hah? Bahasa Indonesia ni apa cekuen ni? Cendawan. Cekuen, ngerti cekuen gak? Cekuen itu ya men apa? Di tenggorokan itu loh. Cekuen. Artinya menahan emosi katanya. Ahabba kang luwih demenaken ilallahi maring Allah min jur'ati ghaidhin saking cekuane muring-muring. Jadi menahan cekuan. Kon cekuan ngerti cekuan enggak? Cekuan ini gerakan apa di leher ya cekuan. Bahasa Indonesia ya apa ya cekuan. Hah? Cekuan lo cekuannya. Sendawa, sendawa. Bercekuan. Cekuan dalam arti menahan leher untuk tidak ngamuk ya, marah untuk tidak mengucapkan kata-kata. Yakzimuha kang ngempet sapa wong ha ing mengkono. Abdun kawula. Maka zamaha ora nyekah ha ing mengkono jur'ah. Sapa abdun kawula? Illa mala'ang ngebak-ngebaki sapa Allah taala Allah taala jawfahu ing jerone man imanan ing iman. Jadi orang yang mau menahan emosi seperti nahan cekuen, kalau bahasa Jawanya cekuen. Menahan diri supaya tidak marah sehingga orang marah itu kan kepinginnya kan teriak, kepinginnya membentak dengan tidak mengeluarkan ucapan. Itu kan tercekat di lehernya. Lah siapa orang yang mengendalikan emosi dengan cara tidak bicara seperti orang tercekat, cekuen. Siapa orang bisa menahan diri tidak ngamuk, tidak marah, Allah akan penuhi hatinya dengan iman. Rawahu Ibnu Abbas. Artinya orang ini harus melatih diri. Kita ini memang pada suatu saat ya bisa jadi ya mangkel, marah. Tapi jangan dituruti. Jangan dituruti emosi sampai teriak-teriak, sampai apalagi sampai banting piring. Jangan menuruti emosi sedemikian rupa sehingga kamu tidak terkendali. Usahakan kalau marah ya marah, manusia wajar marah di situasi tertentu ya. Ada marah. Seperti hari ini umat Islam marah. Ada Makroni, apa Makroni, Presiden Perancis. Ya marah bolehlah marah. Tapi ya enggak usah ngamuk merusak ya enggak usah. Ya kita perlu menunjukkan ketidaksukaan boleh. Ekspresi boleh. Dalam bentuk apa ya? Tulisan dalam bentuk apa? Tapi ya tidak usah berlebihan. Ada orang bakar mobil karena meet in Perancis. Ya eman,
Kena aku mari. Ya tidak perlu ekspresi yang berlebihan. Tetapi bentuk kita tidak setuju, tidak rela kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, itu ya harus, harus ya. Kamu kalau bapakmu dimaki orang ya kamu gak marah ya, kerbau kamu. Ya kalau kita ini dilecehkan, di apa namanya, dihina, apalagi simbol agama, ya marah. Tetapi tidak harus ngamuk, mencegah emosi ya. Jangan sampai membakar atau menghancurkan, nah, tidak perlu. Marah harus dalam keadaan terkendali. Tidak perlu terus apa itu melakukan tindakan yang merugikan. Boleh orang itu marah pada posisi tertentu, kita marah. Islam dihina ya kita marah. Rasulullah dihina ya kita marah. Ya masa Islam dihina kita diem, Rasulullah dihina diem, tapi kalau dirinya sendiri ngamuk. Kita ini harus merasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berharga dari kita, dari apapun yang kita miliki. Tentu saja tapi dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang merusak. Jadi orang marah, tersinggung karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, ya itu harga diri. Jangan kemudian Rasulullah dihina, kamu diem aja. Tapi kalau ketua ormas dihina, ngamuk. Emang ketua ormas itu siapa? Rasulullah itu siapa? Jadi janganlah kalau urusan agama ini dihina, kamu nggak peka sama sekali. Kanjeng Nabi dihina, kita ini seakan-akan wah enggak usah lah, sabar, sabar. Tapi kalau ketua RT-nya dihina, ngamuk. Emang ketua RT-mu itu siapa? Kanjeng Nabi itu siapa? Kita aja enggak rela lah mau presiden kita dihina. Wah, kita bangsa Indonesia juga, saya pun juga tidak setuju, marah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentu saja tidak rela ya. Janganlah kita ini kemudian terbalik. Kalau kepada non muslim kalem santui, tapi kalau sesama muslim hanya beda ormas galak setengah mati. Itu bukan ciri umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi itu walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Jangan kita ini sama iman, sama akidah, sama kiblat, sama Al-Quran, hanya beda ormas, beda parpol, penggerengan. Tapi pada orang yang jelas-jelas non-muslim, jelas-jelas memusuhi Islam, malah ramah. Ini tidak bisa, harus adil. Orang harus adil ya. Siapapun yang bersalah ya harus dikecam, harus dihukum ya. Jangan kalau kita ini berat sebelah. Ini tidak adil, apalagi kepada orang-orang yang seiman. Tahun 2003 saya mengikuti pendidikan di Inggris. Ada satu diskusi dengan profesor ahli Timur Tengah di Universitas Leicester. Mereka mencerca Islam radikal, jihad, contohnya bom Bali waktu itu. Bom Bali ini itu radikal, isu-isu, ya oke. Saya tanya, Prof, ini orang Inggris, namanya Profesor Richard Boni. Dia, ini gerakan bom bunuh diri di Palestina, gerakan ya bom bunuh diri di Bali dan seterusnya. Ini yang media barat menyoroti itu kasus-kasus bom bunuh diri. Ya, saya mengatakan ya kita tidak setuju. Alhamdulillah. Kita tidak setuju kepada
kekerasan, ya, pembunuhan orang tidak bersalah, kita tidak setuju. Termasuk yang dilakukan oleh Amerika, di mana? Di Irak. Di mana? Di, ya, di Timur Tengah, Libya. Di mana? Afghanistan. Mereka telah menghancurkan berapa negara dengan korban yang jutaan manusia mati sia-sia. Bagaimana hancurnya Irak? Bagaimana hancurnya Libya? Negara-negara makmur dihancurkan hanya oleh hoax. Irak katanya punya senjata kimia. Sampai hari ini mana senjata kimianya? Enggak ada. Apakah Amerika minta maaf? Enggak. Apakah dunia mengutuk Amerika teroris? Enggak. Ini tidak adil. Kenapa kalau Amerika menghancurkan Irak orang tidak bilang teroris? Tapi kalau ada satu gerakan ini buat teroris, dihancurkanlah sebuah negara atas nama itu. Teror. Nah, kita juga tidak setuju. Ini bom apa dulu? WTC. Ya, itu tidak boleh. Tapi menghancurkan sebuah negara apalagi? Jahat betul itu. Ketika orang mengatakan bom Bali, saya tanya, "Profesor, saya bertanya, berapa jumlah korban bom Bali?" Saya juga tidak setuju. Itu bom orang tidak bersalah. Berapa jumlah korban bom Bali? 168 orang Australia, orang bule mati, dunia marah betul. Tapi saya bertanya, berapa korban Sampit? Tidak ada, apa itu? Tidak tahu. Ada 12.000 orang Muslim dibunuh di Sampit itu, pada kasus kekerasan Sampit. Dunia diem ayem. Kenapa? Karena korbannya Muslim. Dunia tidak marah. Itu pembunuhan yang keji, sangat keji. Semua orang dibunuh di Sampit, sak bayi cindil, orang siapapun dipenggal kepalanya. Tapi dunia diem. Pembunuhan di Poso itu tragedi itu, ada faktanya. Dunia diam kalau korbannya umat Islam. Afghanistan itu dihujani bom curah. Menurut laporan intelijen Cina, itu biadab sekali, bom curah, bayangkan. Karena orang-orang Taliban itu bersembunyi di gunung-gunung, sulit dijangkau oleh pasukan, mereka jatuhkan aja bom secara merata, semua makhluk mati sudah. Bomnya merata, curah. Apa dunia marah? Diam, enggak ada. Irak hancur lebur, apa dunia marah? Malah semuanya ikut urunan perang sekutu. Libya hancur, apa dunia marah? Ini tidak adil. Orang hanya bilang ini bom bunuh diri di Palestina. Tetapi berapa yang dibunuh orang Yahudi di Palestina itu berapa ratus ribu manusia. Jadi korban penjajahan Yahudi kepada Palestina. Apakah dunia mengatakan Israel teroris? Yang saya bilang, ini fakta yang tidak adil. Kalau satu bom bunuh diri di Palestina, orang bilang itu teroris. Tetapi kalau orang Israel membumi hanguskan sebuah negara yang bernama Palestina, dan hari ini mereka mau bahkan dihapus dari peta Google, habislah eksistensi bangsa Palestina. Dunia diam. Kenapa? Karena yang melakukan Israel, mbahnya Amerika. Ini tidak adil. Dan orang Islam sepertinya diam. Itu bukan urusan Islam, itu urusan apalah gitu. Kenapa kita ini kok diam? Ini tidak adil. Saya tidak mau. Jadi siapapun pembunuh itu biadab. Siapapun, ya, itu Amerika, itu Israel, itu siapapun, itu ISIS, ya. Jangan kalau Muslim ISIS biadab, tapi kalau Israel tidak biadab. Wah, ini kan tidak adil, ya. Makanya ini harus diluruskan bahwa kita menolak semua ketidakadilan oleh siapapun kepada siapapun. Nah, ini yang benar, ya. Siapapun tidak boleh main bunuh, main itu. Amerika itu tidak boleh, ya. ISIS juga tidak boleh, sama siapapun. Jangan membuat membenarkan
kalau itu dilakukan oleh Amerika. Ini hukum yang tidak adil. Rawahu Ibnu Abbas. Selanjutnya miman ma min da'watin ora ono saking pendungo yad'u kang dungo pihak kelawan dakwah sopal abdu kawula afdhalu kang luwih utama min Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Doa terbaik yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ma min da'watin yad'u bihal abdu afdhalu min Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rawahu Ibnu Majah. Doa terbaik yang diajarkan Nabi adalah ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini doa sabu jagat. Dalam bentuk lain ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta diberi keselamatan ya di dunia ya di akhirat. Jadi selamat di dunia juga penting, akhirat juga penting. Kadang orang ini tidak imbang juga. Mereka ini kemudian ya yang salah jalan, memilih kemudian ikut gerakan radikal, itu juga gak benar ya. Anak-anak muda ikut gerakan bunuh diri, bom bunuh diri, itu juga tidak benar ya. Kita ini tidak setuju kepada kekerasan oleh siapapun ya. Bukan hanya orang non-muslim, muslim pun kita gak setuju kepada siapapun. Jadi kita harus adil, tidak boleh ada aparat non negara yang menghukum orang lain. Kalau memang salah, biarlah diselesaikan oleh hukum. Nah, jangan main keroyok, jangan main pukul. Ya. Kita itu ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bagaimana kita mati itu penting, mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi bagaimana kita hidup ini juga tidak kalah penting. Hidup yang baik ini juga penting ya. Bagaimana kita mati itu penting. Tapi bagaimana kita hidup itu juga penting ya. Mati di jalan Allah itu penting. Tapi hidup di jalan Allah juga penting. Jangan hanya ngomong mati di jalan Allah, hidup di jalan Allah juga penting. Hidup yang benar, hidup yang halal, hidup yang terhormat, itu juga penting ya. Makanya Nabi meminta doa, mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Kita ini mohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Bahwa mati di jalan Allah itu penting, tapi hidup di jalan Allah juga penting. Bagaimana kita mati itu? Bahwa kita ingin mati yang baik, penting. Tetapi bagaimana kita hidup, ini juga penting. Jangan hanya mikirkan mati, hidupmu harus penting. Sebelum mati kamu kan hidup, sebelum akhirat kamu kan di dunia. Makanya kita minta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadis rawahu Ibnu Majah. Selanjutnya Rasul bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayyu ajjilallahu ta'ala li sahibil alquba fid dunya ma ma yadkhiru lahu fil akhirah min qadhi'ati rahim wal khiyanah wal kadhib." Nabi bersabda, tidak ada dosa, ma min dzambin, ora ono saking dosa, ajdaru kang luweh patut ayu ajila yen tong gigih mempercepat sinten Allah Gusti Allah Taala li sahibi maring wong kang nglakoni mengkono dzanbun al uqubata ing siksa fid dunya ing dalem dunya ma ama sertane perkara ya dakhiru kang nyimpen sapa Allahu ing abad lahu maring ma fil akhirat ing dalem akhirat.
ada dosa yang nanti di akhirat juga dihukum, tapi di dunia juga dihukum ya. Ada dosa yang oleh Allah akan diberi siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat. Balasan itu memang mayoritas di akhirat. Maka akhirat disebut dengan darul jaza, tempat pembalasan. Tetapi ada dosa yang oleh Allah dipercepat hukumannya di dunia sebelum nanti ditambah simpenan hukuman di akhirat. Ada dosa yang itu hanya dilakukan hukumannya di akhirat. Tetapi ada dosa yang tidak saja dihukum di akhirat, juga akan dipercepat hukumannya di dunia ya. Ini terjemahnya begini. Ada dosa yang dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat ya. Allah mempercepat hukuman Allah mempercepat hukuman dosa itu sebelum di akhirat. Di dunia pun sudah dihukum. Apa itu? Nyatane min qati'ati rahim, saking mutus hubungan sanak. Pertama, dosa yang akan dipercepat oleh Allah hukumannya di dunia adalah memutus hubungan silaturahim. Enggak wawuh, enggak arep dulur, tidak mau menyambung hubungan kekeluargaan. Rahim itu hubungan kerabat. Jawa, bahasa Jawa ini misanan, minduan, dan seterusnya. Tunggal buyut, tunggal mbah, itu rahim. Hatta inna bundiyo wal khiyanati wal khiyanati lan khiyana. Khianat itu juga hukumannya tidak hanya di akhirat, di dunia akan dipercepat ya. Berkhianat, curang ya. Yang ketiga wal kadzbi lan ghura, bohong. Awas, bohong termasuk dosa yang balasannya dipercepat oleh Allah di dunia. Bohong ya. Wal kadzbi lan ghura. Wa inna ajala ta'ati lan setuhune luweh cepete ta'at. Apa ni thawaban ganjarane? Ikula silaturahim yakti silaturahim ya. Ganjaran yang paling cepat didapat di dunia itu pahalanya silaturahim ya. Kita ini kemudian menjadi bias silaturahim RT, RW, silaturahim apa. Padahal aslinya silaturahim itu ya hubungan kerabat, hubungan sedarah. Jadi hubungan dengan orang-orang yang merupakan saudaramu bukan kandung, tunggal mbah, tunggal buyut, nah itu lu silaturahim. Menyambung hubungan dengan keluargamu yang jauh. Misalnya misanannya ibumu punya anak, itu namanya bahasa Jawanya apa? Mindoan. Kalau bahasa Indonesianya apa? Sepupu. Maksud dua pupu. Mindoan. Atau telung tiga. Jadi gini, misanannya kakekmu. Nah, kakekmu dengan dia misanan. Berarti anaknya dia dengan bapakmu mindoan. Kamu dengan anaknya apa jenenge itu? Apa? Yang uniku mang itu contohnya rahim ya. Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan bukan dalam waris. Kalau adikmu, kakakmu itu kan saudara kandung, itu waris namanya, ahli waris,
pamanmu, saudara bapak, itu kan masih hubungan waris. Rahim itu yang selepas dari itu, misanan, mindoan, nah itu. Itu harus kamu sambung ya. Siapa silaturahim itu pahalanya cepat ya. Hatta inna ahlal bait sedune ahli omah layakunun yakti ono sop ahlul bait iku fajaratun piro-piro wong kang lacut fa tanmu mongko dadi munda-munda opo anwalhum piro-piro dunyani ahlul bait, maksudnya omah, penduduk sebuah rumah, bukan ahlul baitin nabi. Wayak surulan dati ake opo adatum jumlah wilangan imu guru ahlul bait ida tawasolu nalikani podo nyambung, podo tepung, podo sambung-sambungan sopo ahlul bait. Jadi kalau kamu mau membangun hubungan silaturahim, tidak harus hari raya. Bisa jadi seperti ini. Ya untungnya kalau di Indonesia itu ada acara yang disebut dengan halal bihalal. Nah sebetulnya yang perlu halal bihalal itu keluarga, bani fulan, supaya ketemu. Nah inilah silaturahimnya. Nyambung yang jauh supaya dekat. Kalau bisa didatangi ke rumah-rumah lebih bagus. Jadi kamu itu kalau pergi, jangan pergi ke rumah kawan. Pergilah ke rumah misanane kakekmu, misanane ibumu ya. Saudara-saudara jauh yang tidak pernah didatangi, datangi. Kamu kenalkan, Bu, saya ini loh anaknya si fulan. Fulan itu misananya si fulan. Nah, menyambung hubungan. Ini pahalanya besar. Coro Jawa ini cegak kepaten obor supaya tidak kehilangan hubungan. Ya. Ini namanya silaturahim. Orang-orang dahulu seperti itu. Almarhum Mbah Yanwar itu senang begitu. Jadi kalau hari raya ataupun tidak hari raya itu nyempatkan didatangi satu, walaupun sebentar, bahkan tidak sampai minum, datang teko ya apa kabar ya sama wis langsung metu. Jadi kan keluarganya di Probolinggo itu satu kampung gitu, saudara. Jadi Mbah Yanwar kalau datang ke situ, datang ke makam, terus semua didatangi, ya disopot tok, kadang enggak lunggu ngadek tok bareng asalamualaikum salam ya apa ya wis kali mana. Kadang ya lunggu wong itu durung gawe wedak, sik kok wis enggak usah, penting waras ya waras, penting lagi. Ya itulah. Sehingga hampir semua familinya Mbah Yanwar ini pernah didatangi Mbah Yanwar. Mbah Yanwar ini kan kelahiran Probolinggo. Saudaranya di Jember, di Pasuruan, di Banyuwangi, di Madura. Mbah Yanwar itu sergep. Karena itu Mbah Yanwar itu panjang umur. Mbah Yanwar itu usianya 93 tahun. Sehat. Nah ini mungkin buktinya itu. Jadi orang yang suka silaturahim itu umurnya akan panjang, rezekinya banyak. Walaupun dia itu bukan orang hebat, maksudnya bukan orang yang baik-baik lah. Tetapi dia ahli silaturahim, itu dimudahkan rezekinya oleh Gusti Allah. Nah, ini makanya kalau kesempatan liburan, mbuh kapan liburan? Ya muka-muka Januari lah sudah libur. Muka-muka sudah tidak pandemi. Kalau sudah tidak pandemi mungkin Januari libur. Ya kan teko nang dulurmu, cok nang pacarmu tok ae. Datanglah ke rumahnya misanannya kakekmu, misanannya ibumu. Yang jauh ya, umpamanya kita ini sedang pergi ke luar kota. Oh, di sana ada family mampir. Tidak kenal, ya justru tidak kenal itu kamu datang memperkenalkan diri, saya anaknya ini, nemui dia, ketemu. Nah, itu namanya silaturahim ya. Moga-moga semuanya diberi panjang umur dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.